Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya nak masak pangat durian dengan pulut kukus. Ini durian D24. Saya tak ada beli dengan kulit. Saya beli dengan ini saja dalam tupperware. Durian masuk sekali dengan bijinya. Santan ni gunakan 900 ml. Tuangkan 900 ml. Saya letak gula merah, gula melaka 70 gram. 70 gram gula melaka dan gula pasir 100 gram. Saya nak letak daun pandan. So sekarang saya nak masak dulu. Letak daun pandan, dua helai ke. Ikat simpul macam ni dulu dan kacaukan. Okey. Ini kita kacau ni. Letak garam. Satu sudu macam ni timnya supaya dia lemak santan tu. Mungkin lemak. Kacaukan dulu. Kacau-kacau supaya santannya tak pecah. Okey. So, kacaukan aje. Ni kalau tak cukup manis, boleh tambah gula, okey. Okey. Tadi santannya saya guna santan kotak karau ni. So, letak air 900 ml. So, 2 kotak tambahkan lagi 300 ml. So kalau nak pekat tak payah tambahkan, cukup 900 saja. Okey, ini sudah masak. Kita tinggal pulutnya. Okey. Tutup api. Ini saya nak kukus pulut dulu sementara. Tu ada atas gas. Okey, ini saya letak daun macam ni sebab di lubang dia besar-besar. Nak cukup pulut ini. Saya guna pulutnya 1 kilo. Tak kira ni banyak. Saya nak kukus dulu. Ini kukus dulu selama 15 minit. Nanti baru arum dengan santan. Okay. Ini pulut sudah 15 minit. So, saya nak arum dulu dengan santan. Okay, sebelum arum dengan santan, ini santannya 700 ml. Santan 700 ml. Letak garam 1 sudu. Kacaukan. So, tuang sini, okey. Ini arumkan dengan santan supaya lemak. Arumnya tengah panas, okey, sebab dia biar menyerap dia punya kelapa santan dia. Tadi garam 1 sudu teh, okey, bukan 1 sudu makan. 1 sudu teh letak kat santan, lepas tu arumkan kat ni. Kat pulut tengah panas. Ini biar lemak. Tujuannya biar lemak, dia letak garam. Okey. Berarti ni kena kukus balik. Kukus balik, tunggu masak 20 minit nanti. Ini nak kukus balik. Dikukus selama 20 minit. Okey. Ini kalau sentuh tak lekat. Anak ni sudah masak. Okey,
bulut sudah masak, terus saya angkat ke depan. Okay, dah siap. Boleh cuba kat rumah. Pengat durian sangat mudah dan sangat sedap. Dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.